Oke, okay. Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu kaunter saham yang di sana yang disenaraikan di Bursa Malaysia untuk tujuan pembelajaran dan kajian semata-mata. Perkongsian ini bukan untuk memberi nasihat jualan ataupun belian pada para pelabur. Okay, kaunter tersebut adalah kaunter Saipak. Saipak Resources ni terlibat dengan renewable energy ataupun yang kita kenali yang kecoh-kecoh sejak kebelakangan ini, terutama selepas kemenangan Joe Biden, adalah berkaitan dengan solar. Okay. So kaunter ni dia adalah related sedikit ke dalam, ada kaitan sikit dengan solar. Pemilik dia adalah kalau tak silap saya, major shareholder dia adalah Tan Sri Razali. Kalau kita tengok di sini, number of shares dia memang kecil saja, ada 491 juta. Boleh dikatakan bahawa syarikat ini mudah untuk kita, mana counter ni mudah untuk para trader ni, pelabur untuk tolak naik. Dia juga tolak turun sebab number of share dia kecil. Number of share kecil mestilah sekurang-kurangnya 30% atau 40% berada di tangan owner dia ataupun major shareholder. Jadi mungkin ada dalam 200 ke 300 juta saja yang float, yang betul-betul float lah untuk retailer main. So memang ringan. Dan kita boleh tengok Saipak ni, dia punya keuntungan dia agak memberangsangkan walaupun ada penurunan, tetapi boleh dikatakan setiap kuarter dia merekodkan keuntungan lah dalam perniagaan. Dia tidak ada negatif langsung dalam perniagaan dia. Dividen dia juga agak menarik. Dia konsisten membayar dividen daripada tahun 2011 sampai 2018. Oh, 2019 tak ada lah ni. 2019, 2020 tak ada. Okay. Cuma ada news yang kurang memberangsangkan sini adalah kerana lembab private placement. Melibatkan 20%. 20% ni banyak jugalah. Dia akan menyebabkan dia punya number of shares tu akan bertambah daripada hampir 500 juta, so dalam jadi 600, dalam 600 juta lebih lah. 600 juta lebih nanti dia punya number of shares dia. 20%. Jadi floating share itu semakin banyak. Kita boleh tengok dia punya nah, Daud bin Ahmad punya antara the largest. Nombor dua adalah PNB. Nombor tiga adalah Razali bin Ismail. Dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah pelabur institusi. Okay. Dan kita tengok daripada financial report, especially yang terbaru ni, dia ada profit, tak ada masalah buat profit.
Cuma kaunter ni saya ada sedikit concern adalah berkaitan dengan total liabilities dan total equity. Yang mana saya punya disiplin dalam pelaburan saya adalah jika saya nak beli sesuatu kaunter untuk long term punya investment, maknanya untuk pelaburan jangka panjang, saya akan cuba elak daripada syarikat yang mempunyai total liability lebih tinggi daripada dia punya equity. So dalam kes ni kita dapati bahawa dia punya current liability dia adalah 371 juta. 371 juta adalah current liability dia. Manakala dia punya ini adalah long term liability ataupun non current liabilities, iaitu sebanyak 1 bilion, 1.045 bilion. Okey. Manakala dia punya total equity dia hanyalah 1.015 bilion. Maknanya ada perbezaan sekitar 300 bilion. Dia punya, maknanya hutang dia lagi besar daripada dia punya equity dia. Yang mana kalau kita reflect pada rasionya adalah 139%. 139% ni maknanya lagi tinggi, 1.39 kali dia lagi tinggi berbanding dengan dia punya total equity. Walau-walau kita ada duit RM1, hutang kita ada RM1.39 lah. Macam tu lah lebih kurang. Then ada satu lagi benda yang saya kurang suka dengan counter SIPAR ni adalah kerana dia punya operating cash flow dia negatif. Tengok pada tahun 2020 sebelum pandemik sekalipun, dia punya operating cash flow dia negatif 82 juta. 82 juta kan? 82 juta. Dan selepas pandemik, 31 Januari 2021, 21 juta. Maknanya boleh dikatakan syarikat ini kekal dalam operating cash flow yang negatif. Apa itu operating cash flow ni? Operating cash flow ni adalah dia disebabkan oleh daripada aktiviti perniagaan. Jual beli, bayar hutang supplier, orang bayar hutang balik dan sebagainya. Mana aktiviti dalam perniagaan? So aktiviti dalam perniagaan dia adalah negatif. So itu kadang-kadang kita, macam saya lah, tertanya-tanya. Jika di sini negatif, bagaimana boleh dia rekod profit yang konsisten lah. Konsisten lah. Then a good thing about KSIPAR ni adalah adalah dia continue untuk invest untuk long term lah. Untuk dia punya perniagaan dia tu. Di sini kita boleh tengok dia beli aset, beli plant and equipment untuk continue grow dia punya business. Okay. Manakala kalau kita tengok dia activity investing ni, dia perlu pada negatif. Dia kerana dia nak menunjukkan bahawa syarikat itu cuba grow, sentiasa grow, sentiasa cuba expand dia punya business ya. Manakala financing activity ni pula ialah satu maklumat yang menunjukkan bahawa daripada mana datangnya pembiayaan dalam syarikat. Pembiayaan untuk perniagaan sama ada melalui raising capital, melalui issuing of shares ataupun melalui pinjaman daripada bank ataupun daripada bond. Okay.
Jadi dalam konteks ni bagus sebab dia mampu bayar dia punya hutang. Tetapi bila pada tahun yang current ni, yang the latest quarter ni, di mana dia guna hutang sebanyak 56 juta. Dia yang terbaiknya dalam financing cash flow ni adalah negatif. Dan investing pun negatif, dan dalam operating ni dia kena positif. Sebab dia related dengan perniagaan. So dia sepatutnya adalah positif. Jadi dalam kes Saipak ni sedikit concern lah dengan positif pada financing activities tapi negatif pada operating cash flow. Dia ada tiga division lah, renewable energy, construction and engineering, green technology and waste management and waste to energy, empat segmen perniagaan. Ini adalah total borrowing dia, 1.2 bilion, which is higher than dia punya total equity dia. Total equity dia tadi adalah 1.015 bilion. So, conclusion dia kalau kita nak melabur untuk jangka masa panjang, saya boleh katakan adalah lebih baik kita cari counter yang mempunyai total equity dia yang lagi tinggi berbanding dengan total liabilities untuk jangka masa panjang lah. Untuk traders tu mungkin different strategy pula, untuk medium investor pula dia punya different strategy pula. Dia tak sama semua sebab dalam pelaburan saham ni dia ada pelbagai bentuk, pelbagai cara orang melabur. Ada yang masuk secara sebagai trader, ada yang melabur secara investors. Okey, setakat itu saja. Jika anda suka dengan channel ini, sila klik butang subscribe untuk notifikasi video seterusnya. Terima kasih.